Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang. Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial singkat cara upload dan contoh SK tim penilai PIPK pada madrasah tahun 2023. Untuk login ke aplikasi PIPK ini, alamat yang diakses https://pipk.kemenag.go.id. Gunakan user dan password untuk login. Kudi satker teman-teman, password dan user standarnya. Di sini teman-teman sudah ada KMA-nya, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1035 tahun 2022 tentang pengendalian intern atas laporan keuangan. Silahkan nanti dibaca dan dipedomani KMA ini. Untuk contoh SK tim penilai ada teman-teman, silahkan nanti dicari untuk madrasah di halaman 38. Coba kita cek teman-teman untuk madrasah bagaimana susunannya. Di sini untuk madrasah susunannya ada pengarah diisi oleh kepala satuan kerja, ketua diisi oleh kepala urusan tata usaha, anggota satu jabatan fungsional satu orang, dua pelaksana dua orang. Dan ada juga catatannya di sini teman-teman, untuk madrasah komposisi tim penilai dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia berdasarkan kebijakan pimpinan. Artinya teman-teman, jika tidak terpenuhi susunannya seperti yang ada pada KMA ini, nanti silahkan disesuaikan berdasarkan SDM yang ada di madrasahnya sesuai dengan kebijakan kepala atau pimpinan satuan kerjanya. Diutamakan teman-teman untuk anggota biasanya dari pengelola keuangan, misal bendahara keuangan atau pengatur keuangan, pengatur aset ataupun persediaan yang paham atau mengerti masalah pelaporan keuangan. Itu untuk susunan SK tim penilai teman-teman. Nanti diupload teman-teman di aplikasi PIPK-nya setelah login. Di sini kami contohkan sudah langsung login, masuk ke upload SK tim penilai. Silakan nanti diupload, filenya biasanya berupa PDF yang sudah ditandatangani. Klik cari file hingga upload dokumen. Nanti jika berhasil terupload, ada konfirmasi dokumen berhasil terupload dan bisa diklik di sini teman-teman. SK yang terupload tadi. Untuk masalah contoh SK dan KMA ini kami lampirkan link downloadnya melalui media pair di bawah deskripsi video ini. Silakan nanti bagi teman-teman yang ingin mendownload bisa didownload. Oke, saya yang kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.